Patroli di seluruh daerah istimewa Yogyakarta kini diberlakukan oleh pihak kepolisian. Ini merupakan buntut dari peristiwa tawuran yang terjadi saat Minggu petang di Taman Siswa Mergangsan Kota Yogyakarta. Kegiatan patroli ini telah dikoordinasikan Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondono Nainggolan dengan Polres Klaten dan Polda Jawa Tengah. Dalam kasus ini, sejumlah pelaku telah diamankan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, warga Yogyakarta juga dihimbau untuk tidak terpancing dalam kericuhan apabila tawuran terjadi.